trip biar gue tidak lemes, ikuti pendekar roti ngeleh, mangan sengake, mangan sengake. Oke. Oke, pagi teman-teman. Kali ini rencana akan bersepeda ke Jepara. Ini adalah jadwal atau acara dadakan. Jadi saya dikabari oleh saudara Lekjai itu hari Jumat. Nah, ini saya hari Sabtu, tahu gimbalnya libur, maka bisa saya gunakan untuk kuis. Kali ini tikumnya di Banget Ayu atau di Pasar Banget Ayu. Janjiannya jam 6. Saya dikabari nanti yang berangkat cuma 5 orang saja. Saya, Saudara Bayu, Lek Jai, Mas Ari, dan Mas Londo. Mereka adalah pembalap-pembalap. Maksudnya pembalap ya, kalau bersepeda itu kencang-kencang sekali guys. Kadang kita ditinggal. Ditinggalnya tidak ditinggal jauh, ini ditinggal tapi tidak kelihatan, berarti lebih jauh lagi guys. Kan rekoso nek ngoyak toh. Jalan ini adalah jalan ketika saya akan berangkat menuju ke lokasi tikum. Rumah saya di Jalan Sanggung Raya, Kecamatan Candisari, Kelurahan Jatingaleh, atau banyak yang dikenal dengan nama Jangli atau Sanggung. Saya rasa ini saya agak telat guys, tapi ternyata memang telat. Ini saya dari rumah jam 6 kurang 15 menit ternyata. Tapi tidak masalah, ternyata masih ditunggu oleh teman-teman di sana. Ini menuju jalan utama, Jalan Dr. Wahidin. Ini posisi ning Banget Ayu, tujuane arep ning ngene Jepara. Ini kok basah, mungkin pagi-pagi tadi. Ini yang depan ini adalah Om Londo. Kita lewati jalur khusus sepeda motor dan sepeda. Kalau di Demak ada guys, pasien ada operasi harus tertutup.
dari Semarang di Jepara itu kira-kira 80 kilo satu angkatan, kalau PP ya 160 kiloan. Posisi jalan datar tapi ya panjang ya, perlu diondal terus sampai-sampai di lokasi. Oh ya guys, lupa tadi Om Londo tidak kelihatan ketika di pasar Pengetayu karena datangnya terlambat 2 menit. Nah ini kita sampai di simpang 6 Demak atau sekitar Masjid Agung Demak. Posisi masih komplit, masih sehat dan kuat. Sambil kita nunggu capeknya hilang, kita berhenti sejenak. Yuk, berhenti bos. Berhenti le. Tujuan kali ini nih gue Jeporo, gue nih. Kartini. Kali yang paling banter. Liane kepleh-kepleh lho, nek ngelak ngombe sampe kok ngono kae lho. Ora bajune ora ketok. Kepleh-kepleh. Moyang RB kabutan, kabutan, kabutan. Kabutan ora iki. Moyang RB kabutan. Aku mau sing gak kedatang. Aku kenal. Wes gampang aku unta. Sing paling banter iki ya jare delok iki lho. Krenge dinggo sing paling banter lho. Krenge sane iso wis banter kok ngono. Lho. Marai banter iki dibuli lah tahu gimbal. Perjalanan kami lanjutkan kembali menuju ke Jepara. Ini masih sampai di Mijen. Lihat aksi mereka Mas Jayu, Mas Londo di belakang truk. Di depan itu adalah duit maut Om Londo sama Lek Jai. Banter medeni ning burine truk tak ora wani. Lah, kita soto se. Polisi di Mijen tujuan ke Pantai Kartini Jeporo, Pantai Kartini Jeporo. Berarti sentik 30 kilo lagi. Terus ya tuh sih anu sing ra kuat. Ya aku kuwi sing ra kuat maksudnya. Nah, iki paling banter toh. Piye carane ben aja kepleh-kepleh. Mangsing akeh. Iya pasti kali. Biar duwes tidak lemas, ikuti pendekar lebih ngeleng. Mangan sengake. Mangan sengake. Oke.
Jemoro. Ayo semangat Om. Lah yo. Ya pusing karo iki lho. Gila. Kepleh-kepleh kabeh iki yo kepleh-kepleh. Kepleh-kepleh. Wah mudar. Iki kepleh-kepleh kewer. Kepleh-kepleh. Posisi bukan perbatasan Jeporo. Gila. Posisi sudah sampai di perbatasan Jepara, tapi kepleh-kepleh, panas, sekilik kemeng kafe, report. Ini sih tukang gadai, tak syuting terus pokoknya ngopo, ngapusi ya. Jepara, Bumi Kartini. Sudah sampai di perbatasan atau di sekeliling atau di wilayahnya Pantai Kartini Jepara, paling cuma hanya beberapa kilo lagi guys, kalau tidak salah ya sekitar 7 atau 5 kilo lagi. Kenapa tinggal kami berdua? Karena kami ditinggal oleh rombongan. Padahal yang menjadi RC tadi depan Sally. Ini memang kencang sekali guys. Thank you.
Alhamdulillah akhirnya sudah sampai di pintu masuk pintu gerbangnya Pantai Kartini. Kita akan masuk. Bismillah. Di sana kita akan menanti atau melaksanakan sesi wajib, yaitu foto bersama, karena tanpa foto kata mereka itu hoax. Ayo toh kandiani yo sampai ning ngene di Pantai Kartini. Pantai Kartini di wis to iya ku Pantai Kartini jare nek kula kronik di iki di oh kae wah iya kura-kurane gedhe. Jadi ning ana kuwi ana apa kanu ning ana kuwi museum tapi aku ora mlebu sine apa arti rombongan 5 orang dari Semarang berangkat jam 6:30 dari Semarang 6:30 sampai sini jam 11 kewer-kewer siapa sih iki yes kuat jalannya cedak sak jam tekan tapi apa ngapusi rombongan aman keple-keple sudah tertinggalkan gitu atau keple-keple hilang itu rasa api karena gitu om ini pengaturan kembali nih gak jenantan dong. Suasana jam 11 siang di Pantai Kartini. Pantai Kartini.